Ya. Nah, ini namanya tutup durian. Pan kita ini pan ada namanya Lobo Maru. Lobo Maru. Ya, Lobo Maru ya. Pantai. Ya, bukan. Nah, ini kayaknya kalau zaman dulu bilang legenda. Nah, ini orang sakti dulu, orang sakti kerjanya ini merompak. Oh. Jadi ada iya, ada gua ini sebelah kanan kita ini. Ada gua di dalam 100 kilo. Sekitar 100 kilo lah. Sampai panjangnya. Panjangnya. Ya, ini dia. Besar lu gua nih, lu Bang. Besar. Ini. Ada di sinilah titiknya. Ya, itu titiknya ke dalam. Jadi asal dia dikejar sama Belanda, pakai apa itu dia? Nutup apanya? Nutup lubangnya itu pakai laba-laba, jaring laba-laba. Oh, jadi enggak iya, ketahuan ya? Enggak ketahuan. Sebelah kiri kita apa? Lapangan pesawat, lapangan udara ya? Oh. Bandara Binakang. Bandara apa? Bandara Binakang. Ya, ini Bandara Binakang yang ada di kota Tristur ya. Ada di kota Tristur. Jadi kita. Ya, kita masuk lokasi bawah Matarbo. Bukan batu. Satu tempat wisata di wilayah Kepulauan Nias, tempatnya di Kabupaten Nias Selatan. Lewat. Takut nyangkut dia. Ya, inilah, ya. Kabel-kabel pun tetap sangat dekat sekali di jalan ya. Awas deh, kiri. Tandanya mau masuk ya ke bawah mata dulu terlihat ya. Oh, di sini sudah ada Pak Dan Ramil. Pak Dan Ramil sama Pak Babinsa. Iya. Ya, inilah rombongan. Ya, seberang sana. Ya. Surake. Ya. Udah hitung nih, ada berapa tangganya ini? Ada 100 ya? So,
ada auto tangga dahulu. 86 ya. Ya, informasi dari warga 86 tangga ya. Ya kawan. Oke. Ya. Ya, inilah rombongan dari Korama Tarutung, Kota. Iya. Ya, sempatkan mengunjungi salah satu daerah wisata, yaitu Desa Bawang Matalu, Lompat Batu, di yang ada di Kabupaten Selatan, Kepulauan Nias. Mana Upu? Mana Upu? Oh ini. Sip. Ya. Ya. Ya, inilah situasi Desa Bawang Matalu yang terkenal dengan lompat batunya, yaitu rumah adatnya. Di sini semua tersusun rumah adat. Ya, terlihat tersusun ya. 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 Ya, bisa. Di mana, Pak? Di bisa kan di sini, Bu, ya. Inilah rumah ketua adatnya. Pas. Yang ini, ya, yang ada kamera. Itulah rumah adatnya. Dan rumah penguasanya dulu, ya, zaman dulu. Ya, kita masuk ke dalam ya. Ini rumahnya ini dari kayu nih. Besar ya. Ya. Ini kayunya kemarin ngangkatnya ya dulu. Kalau ini rajanya, berbedanya antara sebelah. Wah, merinding saya. Ini yang diukir ya? Iya, ini bukan tempelan, ini senyawa ini. Senyawa kan? Iya. Iya, senyawa. Ini juga senyawa. Ah, mahkota ya, mahkota. Iya, mahkota. Senyawa satu satu. Senyawa, iya. Namanya apa di rumah adat itu, Pak? Dalam bahasa daerah Nias, rumah adat sini. Artinya besar. Rumah adat itu. Rumah adat. Oh, gitu. Besar. Oke.
Ohada, oh, Ohada gitu, Ohada. Iya. Ohada, rumah ada. Iya. Sukunya? Ufau. Pau. Ufau. Ufau, ya. Tidak semua ini, yes, kan? Iya, iya. Lain-lain. Fau ini, Pak, ya? Suku Fau. Orang Hili Fau. Berarti ini orang Hili Fau dulu. Iya. Ya. Kalau marganya? Iya, sama. Marga Fau. Tapi kayaknya kurang terawat ya. Iya. Enggak. Hah? Ini masih banyak. Iya, nah. Kalau kertas dari disodok. Jadi barang aslinya di mana ini, Pak? Ada. Hah? Ada barang aslinya. Ada ini di ada. Belakang. Ada sekitar lihat. Oh. Sama tahtanya juga ada. Oh, ini tahtanya. Di atas. Ini rajanya ini punya suku. Iya ya. Ada barang aslinya. Ya. Luar biasa. Nanti ngambil fotonya lebih bagus. Ayo, Baris. Oh, iya. Sambil melihat yang lompat batu. Mengharap sini. Oke. Labe. Iya. Oke. Satu. Iya. Oke, ya dari sana ancang-ancang. Iya. Iya. Ya. Ya. Oke. Keren kali, Pak. Macam diedit ya. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Ini. Iya. Satu, dua, tiga. Mundur, ya. Mundur, bang, mundur, bang, mundur, mundur, mundur lagi, mundur lagi. Iya. Bagi lagi, mundur lagi. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Iya. Seperti apa sih, Pak, kesannya setelah ada mengunjungi rumah adat dari Tinkor Ama ya, Kota Tarutung? Baik, terima kasih. Kami dari Tinkor Ama Jeriko, HBP Tarutung Kota. Cukup terima kasih pada masyarakat yang ada di Teluk Dalam, khususnya yang ada di desa ini, atas kesediaannya menerima kami dari Tarutung untuk mengadakan kunjungan ke daerah ini sebagai objek wisata. Ucapkan terima kasih. Satu budaya yang ada di Nias Selatan ini, terutama mengenai lompat batu, budaya yang sulit kita cari saat ini di zaman modern sekarang ini. Kami kira cukup sekian dulu, kebetulan kita mau tetap lagi ke Sarawak. Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, seandainya kita melihat-lihat Sorake ya. Sorake yang tempat-tempat surfing.